Pengajaran kali ini berkaitan tajuk matriks. Subtajuk adalah hasil darab dua matriks. Pengenalan tajuk ini menerangkan bagaimana A menentukan sama ada dua matriks boleh didarab dan menyatakan peringkat matriks yang terhasil bagi kes yang boleh didarab. B pula mencari hasil darab dua matriks. Dua matriks hanya boleh didarab jika bilangan laju matrik pertama sama dengan bilangan baris matrik kedua. Dan peringkat matrik yang terhasil adalah bilangan baris matrik pertama dengan bilangan laju matrik kedua. Contoh, matrik 3-4 darab matrik 1-6. Kita dapati bahawa peringkat matrik untuk matrik yang pertama adalah 1 dengan 2. Peringkat matrik untuk matrik yang kedua adalah 2 dengan 1. Jika diperhatikan, bilangan laju matrik pertama didapati sama dengan bilangan baris matrik yang kedua. Oleh kerana itu, dua matrik boleh didarab. Di mana peringkat matrik yang terhasil daripada hasil darab dua matrik adalah bilangan baris 1, bilangan laju 1. Peringkat matrik yang terhasil adalah 1 dengan 1. Contoh 1, tentukan sama ada setiap pasangan matrik berikut boleh didarab atau tidak. Jika boleh, nyatakan peringkat bagi matrik hasil darab itu. Soalan A, matrik 5-8 darab matrik 7-2. Mula-mula sekali kita melihat peringkat matrik untuk matrik pertama. Peringkat matrik untuk matrik pertama adalah 2 dengan 1. Dan peringkat matrik untuk matrik yang kedua adalah 1 dengan 2. Kita dapati bahawa bilangan laju matrik pertama sama dengan bilangan baris matrik yang kedua. Oleh kerana itu, dua matrik 5-8 dan matrik 7-2 boleh didarab. Dan peringkat matrik yang terhasil adalah 2 dengan 2. Bilangan baris 2, bilangan laju 2, iaitu 2 dengan 2. Manakala untuk soalan B pula, diberi matrik 3-1-4-2 didarabkan dengan matrik 7-8. Peringkat matrik untuk matrik yang pertama adalah 2 dengan 2. Manakala untuk matrik yang kedua, peringkat matrik adalah 1 dengan 2. Kita dapati bahawa bilangan laju matrik pertama tidak sama dengan bilangan baris matrik yang kedua. Oleh kerana itu, kedua-dua matrik tidak boleh didarab. Contoh 2, tentukan sama ada pasangan matrik di bawah boleh didarab atau tidak. Jika boleh, nyatakan peringkat bagi matrik hasil darab itu. Matrik yang diberi adalah matrik 1-5-2 darab dengan matrik 3-2. Peringkat matrik bagi matrik yang pertama adalah 3 dengan 1. Manakala peringkat matrik bagi matrik yang kedua adalah 1 dengan 2. Dan kita lihat bahawa bilangan laju matrik pertama didapati sama dengan bilangan baris matrik yang kedua. Oleh itu, kedua-dua matrik boleh darab. Dan peringkat matrik yang terhasil daripada hasil darab dua matrik adalah 3 dengan 2, iaitu bilangan baris 3, bilangan laju 2. Contoh 3, diberi matrik P 2-3 dan matrik Q 1-4. Carikan hasil darab bagi soalan A, matrik P darab matrik Q. Untuk menjawab soalan A, kita gantikan matrik P dengan matrik yang diberi 2-3. Manakala matrik Q digantikan dengan matrik yang diberi matrik 1-4. Langkah pertama, kita tentukan peringkat matrik P dan juga peringkat matrik Q. Peringkat matrik P adalah 1 dengan 2. Manakala peringkat matrik Q adalah 2 dengan 1. Oleh kerana bilangan laju baris matrik pertama sama dengan bilangan baris matrik kedua,
kedua-dua metrik boleh didarab untuk menghasilkan peringkat metrik 1 dengan 1. Jadi apabila kita darab, jawapan yang sepatutnya diberi adalah 2 darab 1 tambah 3 darab 4. 2 darab 1, 2 tambah 3 darab 4, 12. Jawapan yang diperolehi adalah 14. Untuk soalan B pula, matrik Q digantikan dengan matriks 1, 4. Matrik P digantikan dengan matriks 2, 3. Peringkat matriks Q adalah 2 dengan 1. Peringkat matrik P adalah 1 dengan 2. Kita dapati bahawa bilangan laju matrik pertama sama dengan bilangan baris matrik yang kedua. Oleh itu, matrik Q dan matrik P boleh didarab untuk menghasilkan peringkat matriks 2 dengan 2. Iaitu ada 2 baris dan 2 laju. Kita dapati ada 4 tempat yang bersilang. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 unsur yang perlu dilahirkan sebagai jawapan akhir. Iaitu 1 darab 2, 2. 1 darab 3, 3. 4 darab 2, 8. 4 darab 3, 12. Itulah jawapan untuk hasil darab matrik Q dan matrik P. Contoh 4, carikan hasil darab matriks 1, 3, 7 darab dengan matriks 4, negatif 5, 2. Langkah yang pertama, kita dapatkan peringkat matriks bagi matriks yang pertama iaitu 1 dengan 3. Untuk matriks yang kedua, peringkat matriks adalah 3 dengan 1. Kita dapati bahawa bilangan lajur matriks pertama sama dengan bilangan baris matrik yang kedua. Ini bermakna kedua-dua matriks boleh darab. Peringkat matrik yang terhasil adalah satu baris dan satu laju sebagai peringkat matriks. Jadi jawapan yang perlu diberi adalah 1 darab 4, 4 tambah 3 darab negatif 5, negatif 15 tambah 7 darab 2, 14. Kemudian diselesaikan 4 positif darab negatif, negatif 15, tambah 14. 4 tolak 15, tambah 14, memberikan jawapan 3. Kesimpulan untuk pengajaran kali ini, kita dapati bahawa dua matriks hanya boleh didarab jika bilangan laju matriks pertama sama dengan bilangan baris matriks kedua.